Jenis-jenis eskavator. Hydraulic shovel. Hydraulic shovel terkadang sering disebut sebagai front shovel atau power shovel. Alat penggali ini banyak digunakan dalam proyek pertambangan dan penggalian besar. Alat ini mempunyai kapasitas baket yang sangat besar, didukung mesin dengan tenaga sangat kuat. Amphibious excavator. Amphibious excavator atau excavator amfibi merupakan jenis excavator yang bisa bekerja dalam pengerukan di darat, namun bisa juga mengapung di dataran lembut seperti rawa, tanah basah, serta dapat dioperasikan di air dangkal. Straddle Carrier Excavator. Excavator jenis ini berada di atas straddler carrier. Bentuk penopangnya mengangkangi bahan galian di bawahnya. Biasanya untuk menggali dan memindahkan material dari atas gerbong kereta api ke sisi luar. Long Reach Excavator. Eskavator model ini mampu menggapai jangkauan lebih panjang dibanding model pada umumnya. Jangkauan panjang ini dimaksudkan agar bisa mencapai ketinggian lebih tinggi maupun menggapai kedalaman lebih dalam tanpa harus masuk ke dalamnya.
lancar. Feller Buncher merupakan alat berat yang digunakan untuk menebang pohon dan mengumpulkannya di suatu lokasi. Mesin ini memiliki pencengkeram pohon yang dilengkapi gergaji atau pisau pada bagian bawahnya. Demolition Excavator. Demolition Excavator memiliki bagian lengan yang sangat panjang dan dapat menjangkau ketinggian hingga batas tertentu. Alat ini berfungsi untuk melakukan penghancuran gedung bertingkat dan struktur lainnya. Excavator. Excavator berfungsi untuk menggali, mengangkut, memindahkan material dari satu sisi ke sisi lainnya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!